Akan mencari anakmu. Dia akan kujadikan muridku. Pedang ini akan kujadikan senjatanya untuk mencari pendekar muda yang mengalahkanmu. Selamat tinggal, Saroya. Sampai kita bertemu kembali. Gusti, sudah hampir bisa. Jangan putus asa, Gusti. Ayo lawan, Gusti. Ayo. 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 Ayo, Gusti. Ayo. Ayo. Semua luka dalam Gusti sudah pulih. Dan urat-urat yang retas sudah menyambung. Gusti pasti sembuh. Liwa tidak datang kemari lagi, Guru. Bagaimana kalau obatnya habis? Dia janji mau kembali kemari. Saya ke dalam kuno. Lebih baik saya semedi. Dada saya masih terasa sesak. Maaf. Saya telah menyusahkan, Guru.
Tidak usah dibicarakan itu, Gusti. Tidak ada kesaktian yang sempurna di atas bumi ini, yang niscaya malahan ketidaksempurnaan itu sendiri. Gusti terkena pukulan ajian Rengkah Gunung, ciptaan ayah saya. Saya tidak tahu dari mana perempuan itu mendapatkannya. Sebab sebelum terpikat dengan Durgandini, ayahanda Suryapati telah sepakat untuk mengubur ilmu yang sangat berbahaya itu. Atas permintaan para pendekar di seluruh tanah Jawa. Benturan pukulannya seperti mengguncang seluruh persendian dalam tubuh saya. Daging dan kulit saya seperti dicabik-cabik kuku harimau. Untuk kemudian saya tidak sadar. Saya. Kalau begitu, kamu juga ikut mencari. Tapi kita berpencar. Itu malah lebih baik. Siapa tahu lebih cepat ketemu. Ah, kita kan bisa sama-sama. Kenapa kakang harus keberatan? Saya punya kakek sendiri. Saya nggak pernah minta gendong kakang. Masalahnya bukan itu loh. Saya takut kalau yang membawa lari Gusti Prabu itu sakti mandraguna. Dan saya tidak mau kita berdua jadi korban. Biar ada salah satu pewaris perguruan Sugalu yang melanjutkan kebesaran nama Padepokan. Kakang, kalau kita lawan berdua kan kita bisa menang. Kalau tidak, loh, saya minta pengertianmu. Kali ini saja. Sepertinya kakang menyembunyikan sesuatu. Saya merasakan bahwa kakang tidak bicara yang sejujurnya. Jangan-jangan, sebenarnya kakang tahu di mana dan bagaimana keadaan Gusti Prabu. Tiba-tiba kamu seperti dukun perama, loh. Bagaimana mungkin seorang tabib pergi tanpa membawa obat-obatannya? Kamu benar-benar aneh. Ber-
Berapa lama Kakang pergi? Sampai Gusti Prabu ketemu. Ya, berapa lama? Sepekan? Sebulan? Setahun? Sewindu? Atau berapa lama? Sampai kapan? Kalau begitu, keluar rumah ini, saya ketemu Gusti Prabu. Dalam sekejap, saya sudah pulang. Pokoknya, setelah ketemu, pasti kami segera kembali kemari. Ya, kalau memang lama, saya bisa pulang dulu ke Sugalo atau ke Mawapati. Galuh, jangan. Jangan ke Mawapati loh, jangan. Saya takut Gusti Sekarwangi akan cemas mendengar berita tentang Gusti Prabu yang telah raib begitu saja. Menurut saya, lebih baik kamu tunggu di sini sampai kami pulang. Jelas lebih aman. Tolonglah. Ya. Kalau begitu, saya akan menunggu di sini. Terima kasih, Galuh. Maaf, Den. Maaf. Kudanya sudah siap, No? Kuda. Ada apa lagi ini? Mau saya diajak. Kalau Tuhan capek, kan saya yang mijiti. Kalau Tuhan lapar, kan saya yang masakin. Ini lagi. Sudah, jangan nangis, lambemu elek. Tidak mungkin saya mengajak siapapun, Ngoh. Galuh Parwati saja tidak saya ajak. Nini Galuh kan perempuan. Tuan sama dia kan belum jadi suami istri. Mana boleh pergi berdua. Ya, kuda ya. Bukan cuma itu alasannya, Bongo. Saya sendiri tidak tahu pasti kemana saya mau pergi. Saya mau mencari seseorang yang entah di mana rimbanya. Sudah, diam. Jaga rumah ini. Dan ini pasang. Kalau Gusti Prabu memang mencintai rakyatnya, mestinya harus segera menghentikan kebiasaannya bepergian ke mancanegari. Mestinya beliau menyadari bahwa beliau bukan lagi seorang pendekar, tapi seorang raja. Sekarang sudah 2 kadipaten yang menderita kelaparan karena padinya diserang hama. Iya, paling tidak rakyat yang sedang ditimpa bencana itu akan merasa tentram kalau saja disambangi rajanya. Benar, Gusti. Terus terang saya heran. Kenapa Gusti Prabu seperti tidak betah berada di kedatonnya? Padahal Gusti Dewi Sekarwangi sangat cantik. Begini, kepergian Dinda Prabu sama sekali tidak ada hubungannya dengan wanita. Sama sekali tidak. Aku sangat mengenal watak Dinda Prabu. Dan apa yang beliau lakukan di Kalinggapura, sebenarnya ada kepentingannya untuk negeri kita tercinta ini. Sebab keamanan di negeri tetangga
akan menimbulkan ketentraman di negeri kita tercinta ini. Dan kalian semua, jangan khawatir. Sebab, kalau urusan beliau sudah selesai, pasti kembali lagi ke sini, ke singgasana Sang Prabu. Minumlah, Gusti. Kalau guru tidak wanti-wanti, Galuh pasti saja kemari. Dia memaksa mau ikut. Terus terang, aku belum siap bertemu dengan Galuh. Juga dengan Sintawati. Rasa bersalah itu masih menghantui pikiranku. Galuh tidak pernah menaruh dendam kepada guru. Bahkan sampai 2 hari, dia murung. Setelah membaca surat yang guru tulis pada tutup peti kitab di padepokan. Sebenarnya, selama ini, saya mengawasi dan membayang-bayangi kalian. Pasti guru. Ya. Sebenarnya saya ingin sekali memeluk Galuh pada saat itu. Lama sekali saya mencari dia. Kenapa tidak guru lakukan? Sama sekali aku tidak memiliki keberanian. Sesudah aku meninggalkan kalian di tengah hutan, aku menangis sejadi-jadinya. Entah tangisan apa itu. Mungkin itu yang disebut tangisan kebahagiaan. Sekarang Gusti Prabu boleh berbaring. Besok pagi tenaga Gusti akan semakin bertambah. Kami sudah mengerahkan orang-orang untuk mencari keberadaan Paman Prabu Angling Dharma. Tapi sampai sekarang, masih belum ada beritanya. Dan sampai sekarang pencarian itu masih terus kami lakukan. Sungguh kami menyesal sedalam-dalamnya. Saya yakin Kanda Prabu masih hidup. Selama ini tidak ada pertanda apapun yang saya rasakan. Kami pun berpendapat begitu, Bibi Dewi. Untuk itulah kenapa pencarian masih terus kami lakukan. Dinda Prabu bagi Malapati adalah segala-galanya. Terus terang, semenjak terjadi kemelut di Kalinggapura, nyaris negeri ini tidak tersentuh oleh kepemimpinan beliau.
Jadi, sangatlah wajar kalau kami semua menuntut tanggung jawab tuan-tuan. Gusti, Gusti pasti mampu. Guru, Liwa, tolong ambil kayu itu. Ya, cepat. Tunggu, mundur. Lemparkan, lempar. Gusti, Gusti. Hamba tidak menduga Gusti bisa pulih begitu cepat. Terus terang, ramuan ini baru sekarang hamba cobakan. Kamu benar-benar sempurna sebagai manusia, Liwa. Ilmu kanuraganmu hebat sekali. Sementara ilmu pengobatanmu benar-benar mengagumkan. Mudah-mudahan obat ini akan memulihkan tenaga Gusti secara paripurna. Sekarang Gusti minum lagi. Apa rencana Gusti selanjutnya? Gusti, sebaiknya Gusti Prabu ke Kalinggapura lebih dahulu, supaya semua wong agung di sana merasa tentram, terutama
Galuh Parwati yang sangat mencemaskan keselamatan Gusti. Kamu bisa ceritakan keadaanku kepada Galuh. Aku harus pulang ke Malwapati. Aku sudah lama meninggalkannya. Oh. Kasihan Dinda Sekarwangi dan juga rakyatku. Oh ya. Bagaimana dengan guru? Apa tidak sebaiknya kalau kita sama-sama ke Kalinggapura? Galuh Parwati akan merasa bahagia bisa bertemu dengan guru. Tidak sekarang, Liwa. Jangan sekarang. Aku akan minta petunjuk kepada Dewata. Kapan waktu yang tepat untuk menemui Galuh maupun istriku? Keluar kau! Kau telah membunuh suamiku, Angling Dharma! Keluar! Kak, ada apa itu, Kak? Angling Dharma! Keluar kau! Ayo! Bunuh kau! Keluar! Saya mengamuk, Gusti. Di mana? Di sana, Gusti. Oh.
aku menuntut balas atas kematian Kakang Naga Bergola. Kakang Naga Bergola tidak mati, Nagini. Beliau moksa setelah mewariskan ilmu ajian senyawa kepadaku. Dan semua itu adalah kemauan beliau sendiri. Bohong! Pasti kau telah membunuhnya karena kau hanya ingin merampok ilmu sakti dari Kakang Bergola. Jangan samakan aku dengan dirimu, Nagini. Bagiku persahabatan sama sucinya dengan perkawinan. Aku tidak pernah selingkuh dari persahabatanku. Nyai melakukan perserongan. Dengan sanca emas. Kamu hanya tahu aku selingkuh tanpa tahu kenapa aku sampai melakukan perbuatan aib itu. Itu sungguh tidak bijak, Angling Dharma. Kakang Naga Bergola telah menyia-nyiakan diriku bertahun-tahun karena dia melakukan tapa brata. Sebagai istri, aku masih membutuhkan belayannya. Tapi dia lebih mengumbar keinginannya sendiri menjadi naga pertapa. Dia lebih suka menjadi resi untuk mencapai kebahagiaannya sendiri di alam abadi. Nyai sudah mendengar dariku. Kenapa Kakang Naga Bergola menginginkan kematiannya? Nyai, apa masih tetap ingin membunuhku? Kalau iya, terpaksa aku melawanmu. Dan aku tidak mau disalahkan kalau sampai membunuhmu. Jadi, itu rupanya istri Kakang Naga Bergola, sahabat Dinda Prabu. Kasihan dia. Rupanya dia baru tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Dan tubuhnya sudah berubah menjadi pegunungan batu di perengan kendang. Beritanya sungguh tidak mengenakkan, Paron. Citra Genje katanya tewas. Gendrayana dan Kilegawa entah bagaimana nasibnya. Kata murid saya, ia ditawan dan digelandang ke Kalinggapura. Semula, aku dan Gangadara juga diajaknya. Tapi yang kudengar, orang yang meminta bantuan kita itu bukan yang baik. Pemeras rakyat. Maka aku putuskan tidak ikut. Gangadara juga. Gencik. Otakmu memang otak jelek. Kamu hanya memikirkan kepeng. Termasuk aku, ha? Ya.
yang aneh. Orang-orang Halimun Petak bertarung sendiri. Katanya, Yatindra yang menggantikan Ragasuli dan seluruh anggota perguruan membela Kalinggapura. Sementara, Putri Ragasuli malah membela pemberontak. Perseteruan mereka sebenarnya sudah lama, Kangsa. Sebelum kejadian itu, Nila Saroya bahkan pernah merebut perguruan Halimun Petak dari tangan Yatindra. Dan Nila Saroya runtang-runtung dengan Durgandini dan membela pemberontak itu. Kita harus mengambil sikap atas kematian sahabat kita, Paron. Surya Mitra Guru! Ada apa ini? Seorang petani menemukan di pinggiran hutan. Kakak! Bawa masuk ke dalam. Kangsa, mungkin kamu bisa mengobatinya. Saya tidak tahu ajian apa yang telah menghantam dadanya. Masih ada harapan. Kelihatannya dihantamkan tidak dengan sepenuh tenaga. Kalau tidak salah, ini akibat pukulan aji inti api. Kalau dipukulkan dengan tenaga penuh, batu pun akan meleleh seperti lahar gunung berapi. Tolong suami saya, Paman. Iya. Siramkan minyak bulus sebelum luka ini mengering, supaya kulitnya kembali muda lagi. Tolong ambil minyak bulus di bilik obat. Baik, Guru. Keringkan kulitnya. Beri bobokan getebong pisang batu dengan daun sarubung. Padma, cepat bikin bobokannya. Saya kira ajian itu sudah sirna dari bumi persilatan. Karena perguruan Surya Kencana tidak memiliki ahli waris. Sejak Empu Suryawangsa meninggal, kelihatannya mulai bermunculan pendekar-pendekar tangguh di sekeliling kita. Sementara kita sudah semakin tua, Kangsa. Beberapa pekan yang lalu di sini berkumpul pendekar-pendekar muda. Dan murid Ganggadara, Putri Mahasyura, dan Putra Betara Surya. Rata-rata ilmu mereka sudah cukup mumpuni. Maaf, biar mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Siapa kamu? Aku kenal mereka. Dan aku harus menyelesaikan pertengkaran itu. Tunggu, sabar. Galuh, jangan galuh. Galuh, hentikan. Cukup, Nenek Padmasari. Dia adik seperguruan Kakang Suliwa. Itulah kehidupan. Kita-kita ini tinggal memiliki masa lalu. Kita selalu bicara dengan kata dulu. Saya begini, 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 begini. Rupanya tunas-tunas yang dulu tumbuh sekarang sudah menjadi pohon-pohon yang besar. Sudah saatnya pohon-pohon yang rapuh itu harus merontokkan seluruh daun-daunnya untuk
merapuk mereka. Bicaramu seperti orang kalah, Paron. Munculnya pendekar-pendekar muda mestinya menjadi tantangan baru bagi kita. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu menggeret Mentari Senja untuk kembali menjadi siang, Kangsa. Aku tidak sependapat, Paron. Aku masih ingin menikmati masa senjaku. Dan aku akan membuktikan warna emas matahariku lebih menyilaukan daripada matahari mereka. Kami semua mencemaskan Kanda Prabu, Pangeran Danurweda dan Adipati Prabhakara sengaja datang untuk memberitahukan bahwa Kanda Prabu terluka parah dan dibawa lari seseorang. Iya. Rumah Sukraya memohon saya untuk disembuhkan. Kekalahanku tempo hari harus kubayar lunas hari ini. Aku tidak terima ilmu ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Turunkan anak musang itu. Kita harus berlaga. Kalian tahu siapa yang berhasil menyembuhkan aku? Siapa Dinda? Suliwa. Oh, Suliwa. Dinda Prabu, sekarang ini keadaan rakyat Malawapati sudah mulai resah. Banyak daerah dilanda kelaparan karena semua hasil panen mereka gagal. Maaf, Dinda. Akan lebih baik kalau Dinda Prabu dalam beberapa sasi ini jangan bepergian dulu ke mancanegari. Dan akan lebih bijaksana kalau sekarang ini kita memenuhi kebutuhan rakyat kita. Sebenarnya semua yang saya lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Malawapati juga. Iya, tapi... Kanda Prabu? Paling tidak dalam beberapa sasi itu, saya merasa sebagai istri seorang raja yang agung. Sekarang wangi. Suliwa harus menerima balasan yang setimpal. Suliwa? Ya, karena dia yang telah membuat saya seperti ini. Saya tidak mengerti. Bagaimana mungkin Kakang dan Suliwa jadi bermusuhan? Padahal... Dia berpihak kepada musuh saya. Dia memusuhi guru saya. Siapa guru Kakang? Thank you.
adalah Saroya. Saya Suliwa. Suliwa. Suliwa cucuku. Kemarilah cucuku. Suliwa. Suliwa. Kemarilah cucuku. Kemarilah. Kemarilah. Tuan siapa? Kenapa Tuan mengenal saya? Nanti kau akan tahu. Kau kutunjuk sebagai pewaris dan penyelamat perguruan Sugalu dari kehancuran. Saya? Ya. Perguruan itu bisa hancur kalau Durgandini dibiarkan tetap hidup. Perempuan berhati pawa itu ingin menghancurkan siapa saja yang memiliki ilmu dasendriya. Dengan ilmu dasendriyanya yang tingkatannya lebih tinggi dari putra Kumashira sekalipun. Tuhan pastilah Pangeran Suryapati. Benar. Suliwa, pergilah ke gua dekat hutan kayu langit. Ambil kitab Dasendriya Ungu yang merupakan penyempurnaan terakhir dari ilmu Dasendriya yang kuciptakan. Asura sudah terlalu tua dan Galuh seorang wanita. Aku takut dengan ilmu yang begitu dahsyat akan menjadi semena-mena. Seorang wanita cenderung lebih menuruti perasaannya ketimbang pikirannya. Pangeran! 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 Tuan, Tuan, bangun Tuan! Bangun! Bangun Tuan! Bangun! Tuan, bangun! Bangun Tuan, ada apa? Bangun! Bangun Tuan! Bangun! Iya! 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 Bongo? Tidur kok teriak-teriak. Sampai kaget aku. Loro kabeh iki lho. Aku mimpi aneh, Ngo.
Makanya kalau tidur itu cuci kaki dulu, cuci muka, biar apa yang dibawa dalam tidur itu bersih. Jadi kalau mimpi ya, mimpi yang indah-indah Bongo, gitu loh. Kamu tahu hutan kayu langit? Saya pernah dengar, kalau tidak salah itu dekat alas Jagaraga. Tuan dapat mimpi disuruh ke sana. Iya. Bongo. Iya, Tuan. Siapkan kudaku. Siap. Juga untuk kamu. Saya diajak, Tuan. Ya, kalau mau. Kalau tidak, tidak apa-apa. Weh, siapa nolak? Cepat, kita berangkat sekarang juga. Ya. Ada apa, Tuan? Tuh, lihat tuh. Jurang. Mau nyebur kamu? Tuan mau nyebur? Kamu mau nyebur? Hah? Loh, enggak lah. Ayo balik. Ayo. Bayu, mana kepeng kami? Aduh, jangan, Tuan. Sudah waktunya nih. Aku, Tuan. Tolong, ayo bayar. Tuan. Aduh, mari jangan sini dulu, Tuan. Kepeng, kepeng. Belum ada, Tuan. Jangan banyak-banyak, Tuan. Dagangan saya dari pagi belum laku. Apa? Ayo, siapa lagi yang tidak terima? Di sini keamanan kalian kami lindungi. Kami yang menjaga kalian dari ancaman penjahat-penjahat dari tempat lain. Ayo, siapa yang tidak terima? Kamu tidak terima? Tidak, Tuan. Ampun, Tuan. Ayo. Tuan-tuan, ada warung, Tuan. Kalau ada warung, lalu mau apa? Ya pantasnya makan dulu, toh. Apa Tuan tidak lapar? Dari semalam kan belum kemasukan nasi. Tadi pagi kan sudah sarapan ubi. Mau apa lagi? Aku bilangkan nasi, Tuan, nasi. Kok membalas? Maaf, Tuan, maaf. Maaf, Tuan. Ya sudah, ayo.
Ada apa toh ini? Hei, berani-beraninya kamu mengikat kuda di tempatku. Oh, Kisana yang punya warung. Tempat ini sudah saya sewa sampai kiamat. Hah? Kiamat? Kiamat, kiamat. Ojo kuan. Mas, jangan mas, terus jangan. Ajar. Berani-beraninya kamu menghina si Bongo. Ayo maju. Pukul aku lagi kalau berani. Aduh. Gak punya sopan santun kamu ya. Budak. Aku bilang apa? Aku bilang kan pukul. Lah kok malah nendang? Gak punya aturan kok kamu? Akan kusiksa kau sampai kelenger. Kalau tidak mau memberikan semua kepeng yang ada di kantongmu. Juga temanmu tadi. Jangan siksa kawanku Kisanak. Oh ya, ini kepeng buat kalian. Ambil semuanya. Silakan ke sana. Ayo cepat keluarkan semua makanannya, cepat keluarkan. Silakan ke sana. Ya. Silakan. Terima kasih ke sana berdua sudah menghajar bermocerah-bermocerah itu. Mereka selalu bikin resah desa ini ke sana. Jangan. Itu sudah tugas kami ke sana. Kami sepasang pendekar yang selalu membela kaum yang tertindas. Oh, jadi Kisana ini berdua toh? Iya iya. Tuan ini tangan kanan saya. Maksudnya tuan ini tangan kanannya sakit. Betul, Ki. Saya tangan kanan beliau ini dan tangan kirinya. Tangan kirinya mana, Ngoh? Ya ini. Silakan Tuan Pendekar, iya. Semua makanan di sini enak. Silakan Tuan. Terima kasih. Itu apa itu? Maaf ya Mbak.
Bongo? Kok tidur? Ngantuk dan lapar, Tuan. Benar ini hutannya? Benar, Tuan. Lihat, di sana itu pohon yang disebut kayu langit, karena paling tinggi di antara pepohonan yang lain. Kalau begitu kita istirahat di sini. Kamu ya, bikin api, Ngo. Iya, iya. Dan aku akan semedi. Baik. Loh, kok ikut? Kamu cari kayu api. Hah? Aduh, lupa. Ya. Ah, sudah sana. Ya, soalnya lapar. Ah, sana. Iya, iya, iya. Sampai di daerah hutan kayu langit, cucuku. 300 langkah dari tempatmu ke arah kiri ada goa. Masuklah. Baik, Pangeran. Saya akan segera ke sana. Cari gua dulu. Sebentar, apinya mau jadi. Nanti bikin lagi. Atau kamu mau tinggal di situ? Hah? Ayo cepat. Ya. Tunggu. Jangan pegang-pegang. Takut. Ada minyak gaji. Bikin api. Iya. Kenapa? Itu apa?
Pangeran. Saya datang memenuhi panggilan Tuan. Tataplah wajah dan tubuhku, wahai manusia. Pada akhirnya semua manusia akan seperti ini. Ternyata daging dan kulit begitu rapuh, sementara watak dan perilaku jauh lebih abadi. Aku mengamati saat demi saat daging dan kulitku mulai mengeriput. Tulang-tulangku semakin rapuh. Maafkan hambamu yang agung. Selama ini hamba mengagulkan ketampanan yang ternyata sangat sebentar usianya. Tapi rahasiamu sudah hamba pahami. Kepada yang menemukan surat ini, bakarlah tubuh keriput ini. Karena sebenarnya dia telah menjadi sampah kehidupan. Cari kayu bakar yang banyak. Kita perabukan mayat ini. Sebenarnya ini mayat siapa, Tuan? Eyang Guru. Jalan Pangeran. Mungkin aku akan ke Sugalu, Tantri. Aku yakin Kakang Suliwa menyembunyikan satu persoalan yang sangat penting. Kemungkinan menyangkut Gusti Prabu Angling Dharma yang kabarnya luka parah dalam pertempuran di Gondorukem. Kenapa Nini menyimpulkan begitu? Dia selalu melarang aku ikut waktu mau mencari Gusti Prabu. Dan yang terakhir, dia pergi bersama Bongo tanpa memberitahu aku. Ini sudah kelewatan. Artinya aku sudah tidak dipercaya lagi. Aku sudah dianggap seperti orang lain. Jangan marah dulu, Nini. Mungkin persoalannya memang harus disembunyikan atas permintaan Prabu Angling Dharma. Ya sudah. Aku pamit, Tantri. Aku minta maaf. Tadi aku telah sempat mencurigai kamu. Tidak apa-apa. Saya semakin kenal watakmu, Nini. Selamat tinggal. Selamat jalan. Sebenarnya ini sangat bertentangan dengan sikap kemanusiaan saya. Mengusir anak yang tidak berdaya. Tapi yang saya pikirkan bukan cuma hari ini. Untuk beberapa tahun ke depan, ketika nanti sudah wirat sudah bisa berpikir dan banyak mendengar cerita tentang kematian biungnya. Hamba bisa memahaminya, Pangeran. Iya. Lokahita, saya tidak mau memelihara anak harimau yang setiap saat bisa mencakar, bahkan mungkin saja secara tiba-tiba bisa menerkam saya. Sedikit saja ada hasutan,
Sudah Wirat akan melampiaskan dendam atas keadaan yang menimpa biungnya. Paling tidak kepada saya. Oh iya, kepeng ini cukup untuk biaya hidup kamu sehari-hari. Untuk membesarkan Sudah Wirat sampai dia bisa menempuh jalan hidupnya sendiri. Keputusan apapun akan hamba jalani, Pangeran. Iya. Ayo, Wirat, kita mau berangkat. Kemana? Di sini sudah enak, Bi. Kita kan mau cari biungmu. Di sini kan kita hanya menumpang. Orang menumpang tidak boleh lama-lama. Ayo, bawa semua barang-barangmu. Bi, jangkrik-jangkrik Wirat boleh dibawa semua ya? Boleh. Ayo cepat, Wirat. Boleh. Iya, boleh. Pak, orang itu... Maaf Tuan, sudah mau tutup. Mau tutup? Ya. Permisi. Maaf Tuan, sudah mau tutup. Ambil semua. Aku mau di sini sampai pagi. Kalau mau tutup, silakan tutup. Maaf Tuan, kalau Tuan ingin menginap, di dekat sini ada orang yang menyewakan bilik. Aku mau di sini. Tapi Tuan...